Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cianjur, petugas gabungan memeriksa kendaraan bus dan truk untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan ini, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang tak layak jalan. Petugas gabungan terdiri dari jajaran Polres Cianjur, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum antar kota dan antar provinsi dan truk di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Gekbrong, Cianjur. Tak hanya pemeriksaan kendaraan, petugas pun melakukan razia terhadap seluruh sopir angkutan umum yang melintas, mulai dari sopir angkutan perkotaan hingga angkutan lintas kota dan truk untuk dilakukan tes kesehatan serta tes urin. Sementara untuk kendaraan, petugas melakukan pemeriksaan uji laik jalan kendaraan, mulai dari tekanan angin ban, kondisi ban, rem, setir, lampu-lampu, dan yang lainnya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah kendaraan tak layak jalan, seperti tidak ada baut roda, ban yang sudah tipis, dan rem yang tidak berfungsi. Petugas kemudian memberikan surat tilang kendaraan kepada supir. Kendaraan juga yang jenis bannya atau ini kita lakukan dengan busuk, kita lakukan apa? Untuk penindakan, kita lakukan penindakan, kemudian dari pihak kepolisian kita lakukan penilangan. Yang kendaraan yang mengangkut orang itu kita lakukan penilangan juga. Dari hasil tes urin dan tes kesehatan terhadap belasan supir, petugas hanya menemukan sejumlah sopir yang memiliki tensi darahnya cukup tinggi, sehingga mereka disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan membawa kendaraan. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas gabungan ini merupakan antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru yang disebabkan kelalaian sopir maupun akibat kendaraan tak laik jalan. Heri Setiawan, Bandung TV.